Halo, assalamualaikum sedulur hijau semua. Selamat pagi di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya dan diperlancar puasanya sampai selesai nanti, sampai lebaran dengan keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, di depan kita ini ada dua burung parkit. Sudah lama sekali saya nggak bahas parkit. Untuk teman-teman mungkin sudah paham sekali mengenai parkit, tapi tentu saja banyak teman-teman yang masih pemula dan masih belajar pengen ternak parkit. Nah, kita akan bahas sedikit dan refresh sedikit mengenai parkit jantan dan betina, terus usia-usia untuk ternak dan tanda-tanda pas ternak itu seperti apa. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini kita lihat burungnya masih giras. Nah, kita bahas untuk yang pertama, kita cara memilih jantan, terutama jantan yang dewasa. Tentu saja teman-teman udah paham sekali, karena jantan dewasa jelas cungirnya itu, hidungnya, warna hidungnya itu biru keunguan kalau dewasa. Kalau masih muda itu pink. Usia parkit 3 bulanan itu masih pink, tapi kalau jantan sudah mulai nampak tuh di atas 3 bulan pinknya itu udah mulai agak kebiru-biruan, bening. Kalau betina pinknya udah mengarah ke yang dekil kalau udah 3 bulan ke atas. Kalau ini, kalau lihat dari cungirnya yang sudah butek sekali, yang udah dekil sekali, ini udah usia mapan, udah usia 7 bulan ke atas. Nah, yang pertama, nah teman-teman banyak yang nanya di channel saya, kalau albino atau lutino mata merah gimana bang? Iya, memang kalau albino atau lutino, lutino itu yang kuning, albino yang putih, itu semuanya cungirnya warnanya pink. Ya teman-teman, cungirnya warna pink, nggak ada bedanya seperti ini. Kalau ini kan warna-warna standar, warna blue opalin biasa. Yang ini dompit, dominan pit itu yang warna satu tubuhnya warnanya terdiri dari beberapa warna. Kalau yang ini sangat jelas untuk hidungnya. Kalau albino dan lutino memang sama-sama pink. Cara membedakan yaitu dari postur. Kalau jantan dan betina posturnya beda. Seperti ini betina yang ya gini nih modelnya, gayanya. Kalau jantan ya tegak kayak gini, bodinya lebih panjang, lebih besar. Dan otomatis kalau semua betina, semua pejantan itu rajin kicau, kicaunya warna-warna itu apa ya, macam-macam bisa isian dan lebih rajin. Ya, itu dia, ini betinanya, bodinya ya teman-teman bisa lihat ya, beda ya. Oke, untuk teman-teman yang mau belajar ternak, teman-teman bisa, kalau warna standar seperti ini, bisa lihat mapan atau tidaknya pertama dari cungir, hidungnya itu semakin biru artinya semakin mapan, yang betina semakin dekil artinya semakin dewasa. Yang kedua adalah dari lingkar matanya. Ini teman-teman bisa perhatiin ya, tuh lingkar matanya ada cincin putih. Nah, kalau masih muda, cincin putihnya itu di bawah 6 bulan, cincin putihnya itu masih samar. Jadi secara sekilas matanya itu hitam semua. Nah, udah menginjak masa 4 bulan ke atas, 5 bulan itu udah mulai muncul cincinnya samar-samar. Semakin dewasa semakin tebal seperti ini. Nah, ini udah usia mapan. Yang ketiga, lihat garis kepalanya. Kalau dewasa, garis kepalanya ini masih full sampai depan paruh. Nah, semakin dewasa semakin
usia nambah, garisnya akan semakin hilang. Kalau udah putih botak seperti ini udah mapan, udah dewasa lah, udah siap kawin. Oke teman-teman, berikutnya adalah lihat tompelnya. Nah, tompel yang di pipi ini, kalau masih anakan di bawah 5 bulan itu masih samar tompelnya nih. Kalau udah dewasa semakin tegas, semakin dewasa semakin batasnya itu jelas. Oke, berikutnya adalah kaki. Kakinya udah putih nyisik. Tuh, udah putih. Kalau anakan kan masih bening-bening, masih fresh gitu. Oke, mungkin itu aja yang paling penting menurut saya. Kalau teman-teman udah dapatkan itu, biasanya cepat untuk jodohnya karena seusia. Tapi kalau teman-teman yang rata-rata yang tanya ke channel, yang ke DM saya itu, dapatnya itu setelah di-share fotonya ternyata masih beda usia, terpautnya lumayan jauh, ditandain dengan warna cungirnya satu biru, yang betina masih pink banget, artinya itu masih anakan, masih jauh lah. Kalau terpautnya jauh, biasanya birahinya kan berbeda, yang udah dewasa cepat birahi, yang masih muda belum birahi, akhirnya kejar-kejaran, satu birahi ngejar terus satunya lari, seperti itu. Atau sebaliknya, kalau yang jantannya masih unyu-unyu, masih pink, dan betinanya udah coklat banget, udah dekil kayak gitu, biasanya betina birahi, jantannya yang dikejar nggak mau kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin kalau udah dapat yang seusia, tanda-tanda yang seperti saya sebutkan tadi, insya Allah cepet berjodoh. Seperti ini saya ngombyok. Kalau untuk sekedar info, di sini harganya kalau ombyokan itu tergantung lapaknya juga sih. Ini saya dapat itu 150 burungnya aja. Oke teman-teman, seperti itu. Ini nanti kita akan, karena udah terindikasi jodoh, jadi kita akan taruh di tempat penangkaran, tempat ternak. Nah, di sini ada tantangan, yaitu di daerahnya dingin, jadi saya karantina dulu supaya adaptasi suhunya. Oke teman-teman, seperti itu videonya. Kalau ada masukan dari teman-teman boleh di kolom komentar, nanti kita akan sharing dan berbagi pengalaman bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat dan semoga hari-hari teman-teman semua sehat-sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.